bahwa tujuan nasional kita yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita sangat jelas, sangat gamblang. Tujuan nasional kita yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang pertama melindungi, baru memajukan kesejahteraan. Untuk apa? Kita bangun gedung-gedung. Untuk apa? Kita bangun pelabuhan, bandara. Untuk apa? Kita bangun kereta api cepat. Untuk apa? Kita bangun jalan raya. Untuk apa? Kita bangun waduk. Kalau negara ini tidak utuh, tidak aman, tidak terlindungi, masuknya kalian ke dalam TNI dan Polri adalah bagian dari tujuan nasional. Kita butuh tentara yang sangat kuat. Kita butuh kepolisian yang sangat hebat. Ini survival kita sebagai bangsa. Nasib bangsa dan rakyatmu berada di pundakmu. Kau dipilih, kau diseleksi, kau digembleng untuk pada saatnya kau harus membela tanah air.